Eh nggak apa-apa, mau deh. Mau nggak dipegangin yuk? Nggak apa-apa, yuk. Eh mau yuk. Vaksinasi Merdeka Anak di sekolah di SD Negeri Paku Jaya 1 ya. Kita ada memberikan daya tarik kepada anak-anak yang sudah vaksin akan naik delman, dan ini untuk anak-anak yang trauma tadi bisa jadi kembali senang, menghilangkan trauma-traumanya. Dan kita laksanakan ini untuk menuju Indonesia sehat, terutama anak harus sehat untuk membentuk herd immunity. Berapa total peserta hari ini? Hari ini kita akan memvaksin 250 anak, dan kita khususnya wilayah hukum Polres Tangerang Selatan sudah di 71,9%. Kita akan kejar sampai tanggal 19 kita sudah bisa memasuki 100%. Untuk kedepannya lebih mudah dan lebih sehat lagi untuk proses belajar tatap muka. Pak Kapolres, apakah dosis kedua langsung dilakukan penyuntikan? Untuk dosis keduanya setelah tanggal 19? Dosis keduanya kita tunggu waktu lagi, dan akan kita berada di tempat di mana dosis satu itu dilaksanakan. Kalau tidak salah 28 hari, berarti 28 hari kemudian akan dilakukan dosis 2. Dan kita target mungkin Februari atau Maret itu kita sudah dosis 1, dosis 2 sudah selesai semua. Pak Kapolres, kalau setiap harinya itu ada berapa titik sih Pak Kapolres dalam pelaksanaan vaksinasi anak? Khusus wilayah hukum Polres Tangerang Selatan itu ada 30 gerai dengan 29 tim relawan yang melakukan penyuntikan terhadap kegiatan vaksin Merdeka Anak ini.